Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi ya dengan Mas Eko Official. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu guys. Nah, dan sebelumnya ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 guys. Semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan selalu dan kelancaran kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa guys. Oke. Dan ini adalah warga-warga PSHT ya dari Banjarsari Kulon. Dan ini mengadakan acara makan-makan guys. Makan-makan di tempat ranting dagangan Madiun guys. Kemen OTW, siapa? Damin. Itu OTW. Terus awal. Iya, diangkat. Turu lagi. Sampai kok kate meletot nggih. Namane iki belajar bisa terate iki luwih apik luwih elek. Iki wajibi sampean sebagai selaku pendamping suami panjenengan. Itulah isa terate. Jadi di dalam selama satu tahun suaminya panjenengan mengabdi atau belajar di isa terate, memang tujuannya adalah memperbaiki diri. Sing mamangane umpama gampang mogolan, gampang nesunan, ya kudune berubah. Sama seorang suami umpama biasa nih gak perhatian neng istri, ya kudu belajar perhatian. Karena apa? Memang tujuannya yang pertama adalah memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya, belajar mengenali dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kita belajar memayu hayu neng keluar. Kita belajar bisa menciptakan sebuah kenyamanan, ketenangan di dalam keluarga kita, baik itu istri kita, untuk anak kita, dia ampriawardi hidup di alam dunia di dalam keberanian omah-omah, kita bisa menciptakan
mungkin masih ada dijadikan nilai pada MP. Itulah bagaimana jika sama suatu saat dalam kehidupan bermasyarakat itu dididik menjadi orang yang jujur, amanah, nilai amanah untuk masyarakat. Intinya bagaimana kita bisa berguna di dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Itu wonten desa. Yang terakhir memayu hayuning bawono. Dan iku wabot nang ati dereng kiat. Memayu hayuning bawono adalah menciptakan kehidupan yang damai ke seluruh alam semesta. Namun belajar ati nopo? Cilik-cilikane kok gambaran ya. Nah, orang yang sudah mencapai tingkat memayu hayuning bawono, kita mateni semut wae gak tego. Jadi mateni semut wae gak wani. Bleh pitik ya ora wani, karena itu menyiksa. Jadi sekali lagi Mbak Isa Trate di sini kita belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sama di tahun baru ini, muka-muka tahun baru ini bisa lebih baik daripada tahun yang lalu, nggih. Sama nek keluargane ngono, sing ngono oleh rezeki lancar muga ya ditambahi rezeki lancar. Sing ora oleh masalah, sing gak ana masalah muga ya dadi bane masalah, nggih. Muga kita oke saran-saran berdoa. Muga apa sing dadi hajat panjenengan dengan silaturahmi ini tetap pertahankan karena apa? Dengan silaturahmi mbok ya agama manapun tetap menyarankan kebaikan. Wong Islam salah orang muslim biasanya bisa mempertambah apa? Umur, mempertambah ya bisa memperkelat judu, bisa mulai judu kemudian di punak-punakan ya. Gak ada yang ketinggalan apa? Yang menciptakan sebuah contoh membuka pintu berkah atau rezeki. Itulah hikmahnya silaturahmi. Jadi kita terhati api. Yang penting tujuan kita adalah tulus dengan ikhlas, rasa gerundel ini, ge. Semoga kita sami-sami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ulati wa dzurriyyatihi ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala hingga selesai. Dan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, kesehatan, nikmat, dengan barokah. Allahumma fa'adha. Saudara-saudara saya yang ada di sini yang datang ataupun tidak datang, mudah-mudahan diberikan sebuah keselamatan, diberikan sebuah kesehatan, kebahagiaan, kesediaan alam yang melimpah-limpah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin.
Sunat kok. Katanya dilir itu tinggal ya. Dilir lu tinggal ya.